Kita lagi berburu Barka, bos. Katanya bos Erani punya Barka mangap-mangap. Barka jumbo. Mangap-mangap. Face. Mangap bosku ya, sadis. Mangapnya tuh barbar banget. Ini mulutnya gak bengkok apa ya? Dia buka 35 deh buat lu. 35? Ah. Buat aku. Mantap bosku ya. Jadi langsung kita mulai. Lagi bersama cewek bosku, udah ngopi belum? Ngopi bos, biar melek kalau kamu ngantuk. Gimana pacar aman, istri di rumah, cicilan lancar? Oke, kita udah sampai di bos Erlan, kita langsung aja masuk ke dalam bosku ya, gas. Halo bos. Woi deh, bos Erlan gimana kabar? Baik? Baik. Baik, mantap ya. Kita datang dulu di sini bos. Okay. Kita lagi berburu Barka, bos. Katanya bos Erlan ini punya Barka mangap-mangap. Itu ada, banyak banget yang nanya. Dan juga nih bosku ya, ini salah satu sultan bosku ya. Karena dulu nih lagi booming-booming Barka, dia tuh langsung beli Barkanya Mbak Diro bosku ya. Langsung Mbak Diro antar ke Bali ya. Nah, langsung ke rumah dia. Mbak Diro masih nginap di rumah bos-bosku. Aku pikir siapa nih yang beli ya. Bos Erlan muncul. Woi, gila bosku ya, sultan. Jadi sekarang kita mau lihat koleksi-koleksinya bos Erlan dulu ya. Boleh ya. Sekarang kita lihat dulu di sini. Kemarin aku sempat nonton dari Bang Eka Setiawan ya. Nah, kayak gini kalian bisa lihat ini bosku ya. Nah, di sini ada Canamaru. Oke, ini ngeri nih bosku ya, Canamaru. Ini peliharaan lama. Udah lama. Ini maru kedua yang saya pelihara. Oh, yang kedua. Yang pertama mati. Jadi ini dari Bang Eka nih. Dari Bang Eka juga nih. Astaga, dari Bang Eka bosku ya. Keren-keren. Tapi sekarang agak kurang kerawat ikanku nih. Karena lagi sibuk ya? Lagi sibuk sekali. Lagi. Ini aja GWS air. Green Water System. Oh iya. Terus kita lanjut lagi di bawah bosku. Di sini ini cana apa nih bosku? Ada ya? Pulkra. Pulkra. Jadi ini pulkra koleksi sudah lama banget. Udah lama juga. Udah dari dulu udah ya? Lama. Iya. Jadi pemain lama bos Erlan, pemain lama bosku, pemain cana, bahkan cana baru booming aja dia udah main semua di cana-cana bosku ya. Kita lanjut lagi di sini ada cana apa nih? Brunei ya. Ya bosku ya. Gila keren. Dia modelnya kayak hampir kayak Bleri ya. Iya, mirip. Bleri keren ya. Bos Erlan, terus koleksi pibas-pibasmu di mana, bos? Ada nih belakang. Di belakang ya, gas. Oke, jadi ini koleksinya bos Erlan semua ya. Ada pibas-pibas dari teman-teman bisa lihat di sini. Wah, ngeri nih. Ini ada pibas apa? Mono. Ada mono 2 ekor itu udah pair. Udah pair serius nih. Udah. Keren banget, bos ya. Terus ada Zul 2 ekor. Zul 2 ekor. Pinima nih ya, satu ya. Ini teman-teman bisa lihat ini Pinima ya bosku ya, cakep nih Pinima. Yeah. Sama Broko HB. Mana Broko HB? Itu yang paling belakang tuh. Paling belakang? Aku pikir Orinoco, enggak. Bukan. Ya. Broko? Silangan kan? Silangan HB. Ya. Sama HB kan. Gila, terus ada ini ya, apa nih, TSN ini ya. TSN satu ekor. Canamaru juga nih, maru apa nih bos? Yellow dua-duanya. Terus ada patin albino ya. Iya, ada patin. Ini patin sama albino. Palmas and Lichery. Iya. Terus ini pibas-pibas ini koleksi pribadi apa dijual ini bosku? Ini pribadi sih, cuman kebetulan sekarang aku lagi sibuk kerja kan. Mau aku jual sih full set. Full set kayak gini, serius sama tank-tanknya. Sama tank-tank. Jadi kalian bisa lihat teman-temannya itu filterisasinya mantap banget, mesin-mesinnya semua, tank-tanknya, rak-raknya semua. Jadi aku jual semua udah mulai nggak bisa ngurus soalnya. Lagi bisa lihat sendiri filtrasinya. Udah capek ya, kotor gitu. Ya. Wow. Di sini juga ada darts ya. Ada darts. Dartsnya dijual juga. Kalau ada yang mau silakan. Darts ini lumayan mahal. Aku dapat segede kelingking loh dulu ini. Sekelingking sekarang udah gede kayak gini ya. Yeah. Cakep nih bosku ya. Ini darts juga dijual semua. Dartsnya saya jual juga sekalian. Kosongin semua, angkut kering kalau bisa. Angkut kering, karena emang sekarang sibuk, kegiatan emang padat ya, jadi sibuk ya. Sibuk banget. Gak bisa mikir aku kalau ada ikan, ada kerjaan. Kerjaan, apalagi harus kasih makan terus. Jadi mungkin teman-teman mau ini semua lengkap ya bosku ya. Semua harga berapa bos? Ya 2,5. 2,5 juta, masih bisa nego? Bisa diomongin, inbox aja di nomor di inbox lah ya, inbox. Jadi kalau kalian minat langsung aja beli bosku ya. Langsung beli chat, tanya lokasi, langsung angkut lah di sini ya bosku ya. Mantap. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut lagi lihat barkanya ya. Okay. Asik, Barka mangap-mangap jumbo bosku. Keren gaskan. Jadi kita langsung lanjut di sini bosku ya. Di sini kalian bisa lihat di sini Barka jumbo mangap-mangap. Ini Barka jumbo mangap-mangap di Bali ya, yang paling barbar mungkin mangapnya bosku ya. Salah satu ikan yang paling barbar dan juga ini salah satu ikan jumbo, Barka jumbo di Bali ya. Karena ada fins, dewata ya sama bos Erlan ya. Kita gak tahu yang lain, kalau bos-bosku gak bisa bersaing karena ikan bos-bosku ikan kecil. Iya, soalnya pas aku beli Barka juga kemarin ada yang komen, "Ya bos, kita pikir beli Barkanya besar, ternyata Barkanya kecil, miskin ya." Dituling coy. Oh, jangan sekate-kate lu ya, jangan sekate-kate.
sate. Ini diangkut nih nanti nih. Mana orangnya itu yang tadi tuh? Oke, berarti kita cek dulu ya, cocok gas ya bosku ya. Cek dulu. Oke, ini karena lagi sibuk. Sekarang bos Erlan sibuk apa sih sekarang? Aku ngurusin bisnis keluarga sekarang, Bang. Bisnis keluarga ya, jadi sibuk semua, jadi jarang. Jadi lebih sering ke kampung kan? Gua lebih sering ke Singaraja. Singaraja. Jalan-jalan jauh ya bosku ya? Iya. Soalnya ini aja aku seminggu gak ketemu nih ikan nih. Sudah seminggu gak ketemu sama sekali. Daripada gak keurus gitu ibaratnya, mending dijual aja ya. Keren ya bosku ya, gila. Paling nanti kalau sudah gak sibuk lagi, mau beli 5 juga boleh lah ya. Iyalah. Face. Wuh, mangap bosku ya, sadis. Mangapnya tuh barbar banget. Ini mulutnya gak bengkok apa ya? Gak bengkok ya? Gak keras mulutnya. Tergantung sama kayak kipernya. Kipernya kan kekar. Keras. Apa itu bengkok bosku ya? Apa tuh yang lemah ya? Emang keras bos. Jadi emang kayak gitu. Jadi ini kalian lihat ini ikannya dimangapin. Gila, mangapnya tuh emang barbar mantap banget bosku ya. Emang ini pokoknya banyak banget yang suka nih, salah satu barka ya, barka di Bali. Jadi barka kebanggaan orang-orang kiper juga di Bali. Kalau ngomongin wah kita punya barka nih, wah di Bali juga ada barka gitu. Wah, ini kipernya gini, salah satunya bos Erlan. Jadi ini cakep banget, aku tuh suka banget. Jadi ini mau dilepas berapa nih bos Erlan? Gua buka harga dulu nih. Buka harga, boleh lah. Ini size-nya berapa nih size-nya? Ini size 38 lebih bos ini. 38 ya, size. Lebih. 38 lebih ya, soalnya mau sampai 40. Pokoknya kalau nyampe 40 ya udah rezeki lu lah. Oh siap. Keren bos kayak nyampe 40. Karena gini Fen, terus terang aja ya, gua sibuk, gua kasihan lihat ikan gua kayak gini. Ya. Mending gua lepas, ya agak murah dikit enggak apa-apa, yang penting ikan gua terawat. Ya. Gua tahu lu kayak gimana. Lu suka nge-rescue. Ya gua tahu lu pecinta dunia air ya. Iya, iya, iya. Bukan dunia goib lo ya. Oh, siap, siap. Siap, jangan goib, jangan ya. Gua respect sama konten lu. Oh, keren. Gua percaya lu gitu lo. Makanya ya udah negosiasi, soal harga bisa negosiasi. Oke, siap ya. Aman. Oke. Oke. Jadi ini kan 38, biasanya 38 juta. Ini mau dikasih berapa nih? Oke. Gua buka 35 deh buat lu. 35 buat aku. 35. Sekarang tinggal lu nego lah. 30. 30. Gimana 30 JT? Tambah dikit enggak bisa nih? Dikit aja. Dikit aja. Kalau gitu 32. Gimana 32? Langsung bayar cash. Ada nih duitnya nih. Ada. Cash. Kalian kalau 30 kan pegang banyak nih. Soalnya tuh aku kan lagi pengen barka, tiba-tiba dikasih tobangnya tadi tuh bos Erlanto, gas aja. Langsung singgah. Belum sempat narik duitnya. Transfer aja lah, nggak usah lah lu mikir-mikir cash. Gua ribet ke ATM, Fan. Oh yes, ya, boleh. Siap, orang bisnis lah. Kan biasa main transfer ya. Serius nih, 32 nih? 32, gas. Oke lah. Mantap bosku ya. Jadi langsung aja kita bungkus 32 ya. Siap. Jadi mana tuh yang bilang, bos kok beli cana barka kecil bos, miskin ya? Nah ini. Gede nih bosku ya. Ya jadi bos-bosku sampai di sini bisa beli cana barka berkat kalian semua. Di yang selalu support, selalu doain, selalu semangat, yang selalu komen. Bos semangat, bos rezeki lancar, bos rezeki lancar. Ya itu, ini rezeki kita yang lancar. Jadi kalau gitu langsung aja kita bungkus ya. Oke, jadi sekarang langsung bungkus bosku ya, jadi sudah deal. Oke, asik. Udah transfer masuk bos. Masuk, kita blur nih ya jumlahnya. Asing bosku ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bungkus bosku. Oke, jadi langsung aja kita bungkus. Wah, cakep banget nih ikannya bosku ya. Keren ya. Ini warnanya coklat, ini sistem apa nih bos airnya nih bos? BWS bro. BWS itu apa lagi BWS? Black Water System. Asing, siapa bos? Black Water System, siapa bos? Ngeri. Masukin dia bosku ya. Ini barka jumbo udah masuk. Ekornya udah masuk bosku. Dan kita lihat apa yang terjadi bosku. Woi, masuk dia bosku ya, nurut dia bosku ya. Ngeri bosku ya. Tadi aku lihat kayak biasa-biasa aja, pas sudah packing masuk plastik itu langsung bahagianya tuh muncul banget bosku ya. Akhirnya punya barka jumbo. Jadi barka jumbonya sudah kita packing bosku ya, dan sekarang kita saatnya kita balik ke rumah dan dimasukin ke dalam tank. Bahkan saya belum siap tank bosku ya. Gak tau, aku lihat aja langsung kepincut karena dia jumbo, mangap-mangap bosku ya. Terus dia punya pemilik juga, kipernya tuh energi gitu. Tambah energi, aku lah makin tambah senang barkanya bosku ya. Jadi bang, ada pesan-pesan terakhir buat penonton bos-bosku? Pesan-pesan terakhir buat penggemarnya, terutama channelnya bos-bosku ya. Apalagi yang masih pelihara cana sampai sekarang, tetap konsisten buat kalian. Merawat baik-baik ikan kalian, karena itu juga bakal jadi investasi buat kalian. Mantap bosku ya. Keren. Oke, kalau gitu langsung kita balik abangku ya. Thank you ya bang ya. Thank you so much. Oke, siap.
Langsung kita gas masukin di tank, bos bosku udah gak sabar bosku masukin ke tank. Nah, penasaran kan? Iya. Oke, gas. Oke, kita udah sampai bosku ya. Oke, mantap. Oke. Weh, bos Kadek belum lihat ini bos Kadek. Tadi aku minta tolong dia buat pindahin barka yang di sini naik ke atas nih. Akhirnya naik ke atas ini. Kita panggil bos Kadek dulu, bos Kadek. Woi, sini. Nah, lagi sibuk deh bosku ya. Mantap. Re, gimana? Udah lihat barkanya? Coba lihat dulu bos Kadek. Tadi lihat tipis-tipis sih. Nah itu. Woi, gimana bos Kadek? Nggak ada yang lebih gede lagi. Ah, woi. Gimana nih? Mantap. Mantap ya. Jadi mantap. Nanti bos Kadek lagi yang ngurus di sini. Soalnya kemarin kan kita beli barka pertama kan kecil kan? Terus ada orang mereka komen, ada yang komen, "Bos, lu kok beli barka kecil? Miskin ya?" Sekarang udah beli yang? Yang gede, yang bilang miskin mana tuh? Iya, bercanda aja bosku ya, gak apa-apa lah. Maksudnya itu kan mungkin supaya semangat ya, mereka supaya semangat. Beli yang besar bos. Akhirnya kita beli karena kalau subscriber pengen yang besar ya kita beli yang besar. Tetap enggak, karena uang dari kalian, YouTube maju juga karena kalian. Karena kalian ada bos, kita cuma adminnya bosku ya. Oke, jadi kita tunggu sekitar 15 menit baru kita buka. Jadi ini air emang air tua, karena sudah terbukti aman buat barka yang sebelumnya ya. Kita takut mau ganti air ya, sekarang lagi hujan-hujan ya bos kalian ya. Iya, nanti ganti airnya pakai aqua aja. Pakai aqua aja, ya. Soalnya ini aqua juga kemarin kan bos kalian. Aqua, barkanya aqua sama maru-maru kemarin. Kayaknya ini bakal full barka di sini. Oh siap, siap, iya ya, bener ya. Satu, ini udah 1, 2, 3, kurang lagi 2 nih. Di bawah nih. Biarin maru-maru. 2 maru-maru. Oke, siap, siap. Full barka. Full barka, maksudnya doain full barka bosku ya, karena gak ada yang gak mungkin. Karena kita juga gak kepikiran sampai punya 3 barka. Dulu aja punya 1 sudah untung-untungan lah ya. Yeah. Sekarang udah ada 3, emang berkat ya, berkat Tuhan dan juga dukungan kalian lah. Yang penting itu kalian bosku ya, sudah dukung. Perpanjangan tangan Tuhan lah kalian bosku, untuk bos-bosku ya, keren. Oke bosku ya, gila gue senang banget di sini ya, gila gila. Bos Kadek lihat terus, bos Kadek ada apa nih, senyum-senyum terus dia liatin. Hey. Bagus. Bagus yo ya. Oke, kita lepas limbarka jumbo mangap-mangap dari Bak Diro lagi, asik. Akhirnya kan legend, kipernya legend ini ya. Ikan ini dari pertama aku kerja di sini dia datangnya. Pertama datangnya. Kerja di sini. Kan Mbak Diro pas datang juga tuh. Iya, Mbak Diro nginap di sini kan. Iya. Ini dia bosku ya. Gila bosku ya. Jumbonya parah bosku ya. Ini settingannya nih mengganggu nih. Nanti kita atur dulu untuk sementara biar dia di sini dulu. Dia nyaman dulu. Oke. Tutup jadi dulu. Ini baru masuk ya. Jadi hati-hati airnya memang kita harus sterilkan benar-benar. Oke, kita masukin Aqua Safe. Nah, anjay 10 mili gak apa-apa lah masukin. Biar ikannya nyaman aja dulu. Oke, karena kita gak tahu kualitas airnya. Karena dia baru masuk, dia harus penyesuaian air juga. Mau ganti air, aku takut bosku ya, air baru ya bosku ya. Mending dia pakai air lama aja. Terus dikasih Melafik dikit. Oke lah. Pas lah bosku ya. Kayaknya ikannya gede banget nih bosku ya. Menurut kalian apakah kita harus membuat tank baru lagi? Atau gimana nih bosku? Soalnya nih jumbo parah. Di sana aja tanknya besar banget tadi bosku ya. Oke, kita tutup atasnya nih. Soalnya kalau ada bening biasanya diloncat-loncat bosku ya. Apakah tank atas ini yang kita akan buat seperti ini? Tingginya 40, panjang 1 kali semua gini. Terus di setting-setting, terus dikasih mainfish, dikasih apalah, ikan Sumatera gitu ya. Ya, ikan Sumatera. Diisi kayu-kayu. Dikasih ya. Diskas, kita pakai, kita beli diskas yang blue face haikal. Wah, aku gak tahu kalau 3,5 juta itu bosku ya. Itu nenek moyangnya diskas ya. Itu masukan dari bos Kadek ya. Ini dibuat satu tank. Mainfish pokoknya. Mainfish ya pokoknya. Oh, mainfish ya. Nanti kita kalau ada uang kita beli apa? Diskas lah ya. Diskas. Diskas boleh tuh, ganteng diskas. Nah, kita pakai yang blue face haikal. Oh. Kayak gitu bosku ya. Oke. Oke, pokoknya itu aja, kalian kasih masukan aja, ini mau setting lagi atau diangkat kayunya. Kalian komen pokoknya bosku ya. Kayaknya nih mungkin diangkat kayunya, batunya dikasih pinggir-pinggir, aman bosku ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Thank you sudah nonton channel bosku. Dan akhirnya bosku punya barka jumbo. Jadi thank you buat kalian selalu support dan selalu dukung channel bosku. Oke, ada pesan-pesan, pesan-pesan bos Kadek. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke, gaskan bosku, bye-bye.